Bobby Brayton, chef tertiganya. Terakhir kita itu bertemu dengan Poppy dan Kissy-Missy. Dan yep, di sini kita harus kembali turun kan kalau nggak salah. Punya jadi nyala guys lo. Generatornya udah hidup tuh. Kemarin mati lampu ya? Iya, kemarin kan mati. Dimatikan sama si itu catnap. Nah, karena udah hidup, ini kita ngapain nih? Momo lupa nih terakhir dia ngomong apa guys. Kita turun. Oke, prototip akan datang ke tempat kita dan akan membunuh kita sebelum kita ke pintu depan. All senior, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. Oke. Tunggu. Dia suruh kita untuk menghidupkan generator yang lain. Sedangkan itu naik ke atas. Serius, kau gak bantu sedikit pun. Poppy. Ya enggak lah. Keterlaluan tuh si Poppy. Oh, no. Terus ini kita sendirian. Oli telepon. Enak banget ya dia bilang ya. It's me again. Iya, iya, iya. Kita harus menghidupkan. Kita harus ke rumah Home Sweet Home ini. Katanya ada power pouch di bagian depan ini. Inilah. Oh iyalah. Oh. Jadi kita akan menghidupkan listrik yang ada di rumah Poppy ini kah? Emang sepanjang so ini? Ya amat, ya ampun. Jauh banget. Ini Poppy pun keterlaluan. Masa kita tinggal sendirian? Kamu pasti bisa. Yuk ayo kayak gitu. Keren banget ya kan. Kita taruh di mana nih? Inilah. Bagus. Oh, itu backup generator dari tempat Home Sweet Home. Oh, ini ada kunci, kita ambil, guys. Oke, aku udah terima kuncinya pertama. Dan kita disuruh ke sekolah. Katanya itu tempat yang gak begitu bahaya. Kalau ke playhouse, itu ada catnap yang menanti kita di sana, guys. Jadi, sekolah ini bentuknya kayak sekolah sih. Coba ya. Katanya kita disuruh untuk menghidupkan generator yang ada di sekolah ini. Ini dia. Boxy boo. Oke, kita jalan ke depan. Oke, ini kelihatan seperti sekolah yang sangat asik, guys. Oke, kita nggak sendirian di sini katanya. Katanya di sini ada monster lain, tuh ada orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Tunggu, ini ada listrik. Dan di sini ada TV. This is Mr. Light speaking. Mr. Light. Siapa itu? Dia guru tuh. Oke, benar, kita nggak sendirian, ada guru yang menemani kita di sini. Terus kita di sini ngapain nih? Oh, di sini kita hidupkan. Halo Miss Delight. Aku cuma di sini mampir cari generator doang. Tolong jangan samperin aku ya. Aku nggak mau belajar hari ini. Ini Poppy pun nggak ada yang bantu loh. Oh, bisa dibuka loh. Oh, ini ruang guru, guys. Dan nggak ada barang yang bisa kita ambil. Kita langsung ke sini. Bisa dibuka juga. Oh, nggak bisa. Yep, kita harus cari baterai di sini, guys. Lihat, ada dua baterai yang perlu kita cari untuk menghidupkan listrik yang ada di tempat ini. Di manakah baterai itu berada? Yuk, siapa tuh? Jangan bilang itu Miss Delight kah? Miss Delight, kita ke situ gak sih? Bisa? Oh, bisa. Oke, okay. Dia dari sini ke sini. Oh, hilang dia. Hilang. Oke. Okay. Oh. Tunggu. Aku mengingat kamu. No. Dia kenal kita. Kita pernah bekerja sini. Dulu kita bekerja sini ternyata, Tun. Oh, Bab itu siapa ya? Katanya Bab bilang kita mencari teman kerja kita. Berarti ada musuh lain di sini, guys. Si Bab. Coba ini kita buka. Ini dia. Oke, apakah ada sesuatu? Ini dia. Kita dapat baterai pertama, guys. Baterai pertama sebentar. Oke, kita masukkan baterai pertama. Satu lagi. Sini udah kita cari sih. Coba ya, kita masuk ke ruangan guru tadi. Tidak ada. Ternyata baterai keduanya di sini. Sebentar, kita harus buka ini ya. Dari atas masuk itu, Mon. Kamu lihat di atas tuh ventilasi. Iya. Tapi gimana masuknya? Tunggu, berarti kita harus lewat ventilasi nih. Kita coba cari ventilasi. Berarti ya. Berarti lewat tempat lain. Iya. Berarti kita tinggal lihat ke atas ini. Ventilasinya di mana itu? Apakah ventilasi ini? Ini dia. Ini dia. Ada yang kejarkan dari belakang. Oke, kita jalan terus. Oh, ini kah? Kayaknya kita memang... iya, benar banget. Ya, kita langsung dapat. Balik lagi. Langsung naik ke atas. Nah, kita tinggal balik kan? Turun. Nah,
ini ruang guru yang tadi kita masuk. Langsung saja kita kembali untuk nyalain listrik-listriknya. Generator kedua. Ceng. Baru kita nyalakan. Langsung kita ke sini. Cepat-cepat. Tang. Kebuka. Oke. Ada yang lewat. Jangan-jangan dia tuh. Itu Miss Dila ya. Tadi ada yang lewat, Tun. Tuh ada sesuatu lagi butuh baterai itu. Iya. Kita butuh satu baterai lagi di sini. Berarti kita harus cari lagi nih. Oh, di atas sini. Bisa kita naiki. Antum tadi yang nemu. Rupanya ada ruang rahasia di ventilasi, guys. Oke, kayaknya kita bakalan terjun ke bawah lagi gak sih? Sini. Miss Dila. Miss Dila itu. Miss Dila itu. Guru kita. Oh no. Oh no. Mana dia? Oh no. Dia mau menyakiti kita, guys. Oh no, oh no, oh no. Ini siapa sih? Oh, ini tuh Miss Delight-nya. Miss Delight-nya. Yeay, rambut kuning. Iya, si rambut kuning. Ini bisa tarik. Tunggu, kita ambil listrik ini untuk apa? Buka pintu. Bisa tarik? Tuh. Ini? Oh, bisa kita buka ini. Baiklah. Kita coba buka pintunya. Apa yang bisa kita buka? Kita nyalain ini. Baiklah, apa ini? Halo anak-anak. Oke, ini kayaknya kita harus ngapain nih? Tunggu. Aku tahu ini. Ini kita harus seperti ini, terus kita nyalain seperti ini. Nah, generatornya hidup. Wow. Siapa itu? Miss Delight. Ambil. Lilin, kenapa itu? Kok dia diam? Dia kok diam? Oke, kabur. Bu, bye, Bu. Bu, jangan kejar aku, Bu. Oke, dia nggak ada di situ. Nice. Oke, buka pintunya. Oh, no. Okay. Ngapain? Aku tutup pintunya supaya dia nggak bisa masuk. Oh, no. Ini kita mau kemana ini? Ini untuk apa ini? Oh, satu generator lagi. Tunggu. Oh, no. Bu, stop, jangan pintu. Kabur. Sebentar, kita nggak bisa nyalain, nggak sempat, Listriknya, listriknya. Nice. Bu, kenapa? Dia pas lampunya mati, dia nggak nyala, Tun. Oke, dia kemana itu? Oke, dia di sana, kita ke sini. Baiklah, langsung saya kita nyalain listriknya. Oke, jongkok. Nice, lari. Kabur. Di kiri. Ini di mana ini? Tunggu, aku agak buta map sekarang. Oke, kita lewat sini. Aku nggak tahu lagi, guys. Nggak ada jalan lagi. Ini buka. Oke, nice. Oke, jongkok. Kabur. Aku nggak tahu lagi. Ini kita kemana ini? Di sini. Oh, itu. Kita harus menyalakan generator ini. Tapi lampunya di mana ya? Oh, gurunya hilang, Tun. Tunggu. Kita harus cari tempat generator, Tun. Di sini lah. Oh, ini. Aduh. Oke, di mana itu? Sempat. Oke. Nice. Langsung saya kita lewat sini. Oke. Oh, itu. Tuh, kita butuh dua pembangkit listrik. Satunya tunggu di sini. Oke. Sini. Baiklah, dekat-dekat aja, guys. Bisa. Ayo, yuk, kita pasti bisa, guys. Oke. Yang kedua, tam. Oh, nice. Baru. Taruh itu, tuh baterai. Tunggu. Taruh baterai satu dulu. Ya ampun. Oke, kita ambil ini. Ini tuh apa? Untuk sini ya? Dua. Ya iyalah. Oh, itu di dalam ada baterai lagi. Kita ambil di sini. Anak, ayah itu bener. Gak mau dia. Gak kanan, kanan udah masuk. Oke, terus kita harus menyalakan. Oh, ini tuh. Kita butuh dua lagi untuk menyalakan listriknya. Berarti, sebentar, ini kita ambil. Bisa kebuka kan? Kalau kita taruh di sini satu biji doang. Oh, nggak bisa. Harus dua ya. Berarti aku nggak pakai di sini.
lagi, kita lepas yang sini dan kita taruh di sini. Terus kita ambil listriknya di sini, kita ambil ini dan kita masukkan ke sini dan kita nyalakan. Nice, pintar. Kita pintar. Ah, kita enggak dikejar lagi, santuy. Eh, salah bilang. Lo ini gimana ini? Apa ini? Tutup. Wow. Ya ampun. Oh, dia kejepit, Tun. Iya, dia kejepit. Ah, selamat tinggal, Bu. Bu, bangun, Bu. Ah, mau kejar kita, mana bisa ya kan? Aduh, mekanik dia. Iya. Oke, ini hobi, guys. Oke. 1, 2, 3. Oh, dia suruh kita lancar, guys. Tunggu. Apa itu? Ya ampun. Kita dapat senjata baru. Tembakan. Tunggu, aneh banget ini. Tadi dia paksa kita untuk lancar gitu. Kenapa begitu? Gak tahu. Dan di situ ada baterai, guys. Kita ambil dulu. Ya ampun. Ini senjatanya ini apa ini? Dia bisa tembak-tembak musuh, Tun. Berarti sekarang kita bisa. Serius? Tapi lihat dulu tempatnya keren banget, guys. Lihat, wih, keren. Oh, kita ganti tangan dulu. Sup. Oke. Naik ke atas, working area. Sup. Kejauhan. Kaki kita itu hebat, guys. Gak bisa patah. Gila, jauh banget. Kemana ini? Kenapa di dalam sini ada gua-gua seperti ini? Dan nah, di sini itu ada kabel. Tunggu. Ini ada listrik, Tun. Kita ganti tangan kita. Coba. Ini kita sini ya. Taruh. Oke. Oh, ininya nyala. Oh, lihat tuh. Ke atas. Oh, oke. Okay. Kita berarti ganti tangan kita. Tuh. Kemana? Oh, di situ. Oke, okay. Baik. Oke. Okay. Baru kita loncat ke atas lagi. Oke, okay, naik lagi. Oke, okay, di sini. Kok mati? Jangan bilang ada waktunya. Oke, okay, guys, kita harus cepat kali ini, guys. Tunggu, ini tadi di mana nih? Oh, ini. Oke, okay. Di sini. Di sini, di situ. Labon. Setelah itu dia loncatnya agak ke samping. Nah, berhasil kan? Ah, siap gak itu? Itu ada tempat-tempat listrik kayak gitu. Coba ya, kita jalan ke depan. Sepertinya ini kita bakalan kena pajar-pajarnya lagi, guys, di sini. Tunggu pajar pertama. Tarik, Mon. Tarik? Apanya yang ditarik? Gak ada. Coba ya, kita turun. Ah, iya. Oke, kita ke bawah. Ini ada banyak banget, guys. Kita coba tembakin dulu. Oke, berarti kita harus mengatur ini. Ya, kita harus atur yang situ deh. Coba ya, kita naik ke atas dulu, guys. Ini di sini. Tunggu, kita harus tembak kemana ini ya? Tuh. Kita harus tembak di sini untuk menaikkan liftnya. Ya, betul. Oke, berarti ini seharusnya kita arahkan ke sini. Dan ini seharusnya kita arahkan ke sini. Yang ini kita arahkan ke sini. Dan terakhir kita taruh di sini. Baru kita tembak ke... Coba ya, kita langsung arahkan ke sini. Baru kita tembak. Oke. Nyala, aku gak tahu. Oh, langsung naik. Tunggu. Oh, berarti kamu harus langsung ke sana. Pada saat kamu... Oh, aku tahu lah. Kamu tembaknya dari ujung. Berarti kita tariknya dari ujung situ. Iya. Ah, ya ampun. Oke, guys. Kita harus nyalain dari sini, guys. Nah, baru kebuka dia. Ayo, biarkan aku masuk. Ini gimana masuknya? Woi! Ya ampun! Tekan, guys. Maafkan aku yang begitu bodoh, guys. Oke. Nah, seperti ini. Langsung ketutup dan kita naik ke atas. Akhirnya, baru kita ke sini. Ini kita turun ke bawah. Ah, ke sini kah? Iya, nggak ada jalan lagi. No. Bukan tadi ke atas. Oh, bukan di sini ya? Iya, kita harus turun ke bawah ini. No. Oke, kita butuh tanggal
warna biru. Oke, kita masuk ke playhouse kali ini, guys. Dari akses pintu belakang. Nah, kata si Oli, di tempat playhouse ini ada si catnap, guys. Jadi, kita harus hati-hati banget. Wait! Tunggu. Apa ini? Stop! Oh no. Masih? Tembak. Oh, ditembak. Fixter dari mana, Gator Bamban? Oh iya, yang pigi-pigi itu, guys. Si Bube ya? Oh, ini Bobby Birha. Aku tergila-gila padamu. Aku kehilangan tanpa kamu. Aneh nggak, Tony? Ah, anehnya? Tolong bawa aku kali ini. Kamu nggak akan meninggalkan aku, kan? Kayaknya setiap itu tombol-tombol yang ada di sini itu menyimpan pesan, Tun. Pesan rahasia. Ah. Soalnya aneh-aneh banget tuh kata-katanya. Kita sudah kembali di sini. Itu dia, datang lagi tuh. Apa ini? Kita harus kemana ini? Ada dua tempat, guys. Kita coba ke sini aja. Suara ada suara. Itu si babi. Oh, itu dia. Ini yang gajah-gajah. Oh, ini yang kecil, guys. Ini mereka yang kecil-kecil gitu. Boneka hidup. Iya, ini boneka hidup ini. Kita masuk ke dalam sini. Gak ada yang datang, kan? Oke, okay. Awas. Us. Aku kan kalian. Nah, tangan kita OP banget. Ya, kita ke kanan deh. Ayo sini, siapa yang mau ditembak anak-anak kakak? Gak bisa turun. Kayaknya bukan jalan sini deh. Oke, kita turun. Maafkan aku, guys, ternyata harus loncat kita. Ini kayaknya kita harus turun ke bawah lagi. Ini tempatnya kayak yang tempat sani-sani kayak gitu, tempat bermain. Tunggu, apakah... Oh! Ya ampun, ini anak-anak nakal ini. Di sini bisa jalan. Ada suara, Mon, di belakang, Mon. Itu suara rangka kaki kita, Tun. Tuh. Ya ampun, hampir aja, guys. Tuh, aku bilang ada suaranya, gak percaya sih. Oke, bentar kita tarik dulu ini. Kita harus tarik itu, kan? Awas. Nah, oke, guys. Oke, kita harus menyalakan ini semua deh. Ada lagi ya? Oh, di situ ada satu lagi, guys. Wow, reflek kita bagus banget. Astaga, peluru kita itu terbatas, guys. Dia harus reload kayak gini. Ini kita kesini dulu supaya lebih aman. Ini nggak ada. Kita pastikan dulu. Kita tarik dia. Mau kubakar nggak lu? Tunggu, ini kita harus kemana? Oh, dia mengaktifkan generator yang ada di sini. Berarti kita harus ada di tengah. Kayak kita harus ke atas. Apakah kita harus lewat sini? Baru kita ke sebentar. Sini. Bener banget, guys. Mantap jiwa. Oh ya, itu udah tuh. Nah, kita nyalain. Tunggu, kenapa dia langsung berputar? Bentar, aneh banget. Kita mau kemana ini dengan... Oh, kita harus ke pintu itu, Tun. Berarti kita tinggal berdiri di sini. Nah, kita pencet. Nah, kelar deh. Oke, kita harus siap-siap. Apakah ada monster lagi yang cili-cili itu? Buka pintu. Ada. Tembak. Oke, kita ke bawah. Kolam renang. Soalnya di sini ada monster, guys. Kita harus hati-hati. Halo, apakah ada orang di sini? Tolong jangan muncul ya kalau ada. Tunggu. Ini tempatnya kenapa seperti penjara? Bukannya playcare. Kenapa ada penjara di tempat playcare? Iya kan? Betul sekali, Mon. Ini lihat untuk tuh orang yang melakukan kesalahan kali. Mungkin untuk anak-anak nakal ya. Ini. Badannya kita taruh. Iya, kayaknya kita udah terlambat deh untuk selamatkan dia deh. Sekarang banyak monster yang melihat kita. Dan para monster itu ingin memakan kita hidup-hidup, guys. Catnap mengira bahwasannya prototipe itu adalah Tuhan dia, Tun. Prototipe itu siapa? Prototipe itu yang kayak yang ngambil yang gede-gede itu? Iya, ya tangan monster itu. Kita harus pergi dari tempat ini. Kita harus hidup. Aku dan Poppy bisa menyelesaikan ini. Iya sih, ini udah gila sih. Stop! Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dode. Ya berubah jadi monster, Mon. Dode. Dia kejar kamu, Mon. Tuhan. Kiri. Oh, hampir. Gak bisa, percuma. Oke. Langsung kabur aja. Masuk kabur ke kanan. Kiri, kanan. Kanan. Wow, anak kecil, awas.
berarti kita harus ke kiri, guys. Wah, di chapter ketiga ini banyak adu mekanik kita ya. Oke, guys, sekarang kita udah tahu gak boleh ke kanan, kita harus ke kiri. Guys, kasih tahu aku ya kalau nanti aku lupa, guys. Oke. Cepat. Stop. Dode, oh no, maafkan aku, Dode. Aku terlambat menyelamatkan kamu, Dode. I love you. Oh no. Wow, ke kanan. Kanan. Oke. Kiri. Masuk ke dalam mekanik yang selanjutnya kali ini. Di sini kita harus cari baterai lagi seperti biasa. Kita harus pakai topeng. Serius? Gak bisa buka? Gak bisa. Berarti bukan masuk ke situ. Oh ini guys, ada baterai di atas. Makanya aku bingung itu tadi kenapa ada cahaya-cahaya kan. Ternyata ada baterai di situ. Terkecoh kita di sini. Oke, ada satu baterai lagi. Oh ini kaset. Oke, kita masukin tanggal 8 bulan 8 tahun 95. Kita coba lihat, guys. Apa ini? Emergency alarm. Oke, guys, di sini katanya ada serangan dari monster dan kita disuruh untuk menutup semua jendela dan menutup diri kita menggunakan selimut supaya enggak ketahuan oleh monster itu. Terus di sini kita harus cari baterai. Bisakah aku ambil baterai yang dari baterai sini? Itu, ah. Dan aku taruh di sini supaya menghemat biaya. Nah, baru kebuka dia kan. Tada! Udah kebuka. Hah, ini apa ini? Monster? Nyamuk. Oh, nyamuk ya. Oke. Okay. Tapi bentuknya kayak monster yang di Gartet of Bamban tuh, yang besar-besar itu. Apa okay. Ambil itu lagi? Tak tahu tuh. Oh, ini bisa dibuka. Coba ya, kita lihat deh di sini. Kita nyalakan dulu. Ada sesuatu? Gak mengambil itu baterainya di luar sana. Yang tadi tempat awal itu. Ya, kita harus ambil baterai ya. Coba ya, gak bisa tun. Apa itu? Kita harus pakai. Yo. Catnap lewat. Oh, itu ada baterai. Tangan kita cukup kan? Panjang ke situ. Oh, cukup guys. Nice. Baru kita colokkan dia ke sini. Nah, lari. Iya sih, kayaknya kita harus lari sih. Bisa dibuka. Apa ini? Banjo Bunny? Apakah kita atas. Harus naik ke atas? Oh iya, kita harus naik ke atas, guys. Nah, ganti tangan. Ya apa sih? Kupikir tadi lah tanah itu. Ah, untung kita di sini ya kan. Ya ampun, kalau ulangnya dari awal kayak keterlaluan nih. Tunggu. Wuh, kita udah di luar. Wih, asik. Oke, di sini kita harus mari kita berpikir. Di sini ada listrik. Berarti kita harus ganti tangan kita dan tunggu, di sini kita bisa naik, tapi kita enggak bisa ayun ke situ. Bentar. Ini loh yang copy paste yang pertama. Masih agak. Oh,
mati sedikit. Harus diikat. Harus diikat. Tapi gimana cara kita ke situ ya? Oh, tunggu. Sepertinya aku udah mulai ngerti, guys. Di sini kita harus mengganti tangan kita menjadi yang biru ini, yang ungu maksudnya. Setelah itu kita kasihkan listrik ke sini lalu ke sini. Setelah itu karena dia udah naik, kita langsung dari sini ke sini dan kita lilitkan dia. Setelah itu kita harus naik ke atas lagi. Oke, guys, kita udah ngerti, guys. Pertama-tama kita sambungkan ini, terus kita nyalakan tiang listrik yang pertama ini. Setelah itu karena udah nyala, ininya kan udah bisa nyala. Kita tinggal loncat dari sini. Udah cukup tinggi, guys. Ya udahlah, semoga anda cukup panjang kabel. Baru kita naik ke atas, baru kita lilitkan dia ke sini. Dan itu dia masuk aku, guys. Nah, bisa kan? Oh, jalan di situ muncul, guys. Oke, berarti kita tinggal ambil ini untuk nyalain ini. Nah, kita langsung loncat dari sini ke sana dulu. Sup. Sup. Nah, oke. Ini bukannya ruang office yang tadi ya? Oke, kita masuk ke dalam sini, guys. Tadi bukannya kita udah di sini? Enggak lah, orang pintunya masih tertutup loh. Oh, ini nih, ada tag berarti di sini seharusnya, guys. Kita coba lihat. Ah, ini dia. Kita dapat tag warna pink. Siapa ini? Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Mr. Hartman. Please have a seat. Oh, ini pemilik panti asuhan tuh datang ke tempat Mr. Ludwig di tempat Poppy Playtime ini. Oh, dan mereka ingin memastikan anak-anak panti asuhan itu sehat-sehat, guys. Dan orang Poppy Playtime ingin mengadop Jeremy. Mungkin anak yang di TV ini adalah Jeremy, guys. Oh, anak-anak yang ada di panti asuhan itu, mereka melakukan eksperimen kepada mereka, guys. Ada testing. Dan cewek ini baru menyadari bahwasanya anak-anak yang di panti asuhan dilakukan eksperimen. Serem banget. Oh, ini. Ya ampun. Tunggu. Ada kunci yang terjatuh, guys. Oke, kita dapat kunci di sini. Kayaknya kunci ini untuk buka pintu ini. Unicorn. Halo, aku Crafticon. Ya, kita tinggal jalan lurus ke depan, guys. Apakah ini ulah catnap? Oh no. Dan kalau kita perhatikan, guys, di setiap boneka itu dia ada darah. Berarti anak-anak diubah menjadi boneka ini. Ya kan? Oh, kayaknya kita harus ke sini ya. Oh, oke. Kita ke arah yang sebaliknya, guys. Oh my god. Jangan bilang dia muncul ke kiri dan kanan. Tidak. Oke. Oh, ke bawah. Oh, ke bawah ini. Coba ya kita ke bawah. Apakah kita harus loncat? Wah, pakai tangan, guys. Tunggu. Pakai masker. No. Ini tempat catnap. No. Oke, kita buka. Gak bisa, guys. Kayaknya kita harus cari kunci lagi. Oh, enggak. Kita harus cari baterai, guys, di sini. Waduh, pakai masker kayak gini agak susah lihat kita. Listrik berarti tangannya, kita harus ganti tangannya. Oh, enggak. Ini buka pembagi listrik. Kita harus nyalain di sini. Di sini. Bisa kita buka. Ah, ini dia. Baiklah. Bukan juga. Kita ambil baterai di sini. Oke. Baru kita colokkan baterai ini ke sini. Setelah itu apa yang nyala? Apakah sudah bisa terbuka? Masih belum bisa. Oh, tunggu. Ini ada sesuatu, Tun. Coba kita buka. Ini dia. Kita nyalain yang ini. Tutup pula sama dia. Iya. Belum, itu kan ada yang berubah tadi. Ini layarnya. Baru kita ambil ini. Kenapa dia bisa mati tuh? Sini. Ini bentar lagi mau mati tuh. Bikin semuanya aktif. Lihat tuh yang warna hitam-hitam itu. Hitam-hitam berarti ada lagi ya? Di mana itu? Satu lagi nih, guys. Nah, oke. Okay. Nah, kalau pakai cahaya-cahaya gini kan lebih gampang lihat kan? Oke, okay, langsung saja kita aktifkan. Satu, dua, dan terakhir. Tiga. Oke, okay, ini. Udah kebuka, guys. Apakah kita udah bisa melepaskan topeng? Akhirnya. Susah banget lihatnya. Oh no, yang tadi itu susah banget. Ada tangan. Bentar, kita nonaktifkan kamu dulu. Oke, berarti kita harus mengarahkan laser ini. Udah benar? Terus yang ini? Mungkin kita harus mengarahkan ini ke sini. Kita aktifkan. Oke. Serius langsung bisa? Langsung kebuka. Gimana naiknya? Ini. Lihat tuh, ada kayak tangan-tangan kayak gitu. Kita harus loncat-loncat. Oke, tunggu. Ini kemana nih? Nah, ini baru ke sini. Oke, setelah itu bisa lah dibuka. Kita butuh dua baterai. Tunggu. Ini ada satu baterai nih. Bisa kemasukkan? Tunggu. Kita hancurkan dulu itu kayaknya. Mana baterainya? Oh iya, dia dalam bungkus, guys.
Coba aku bun. Ayo sini ikut aku baterai. Bang. Hancur kan? Ah, hancur guys. Oke guys, ini kita arahkan ke sini dulu supaya elevatornya bisa nyala. Oke. Ah, ya ampun sebentar guys. Matikan dulu. Kita nyalakan pas kita udah mau naik. Turun dulu. Oke, baru kita nyalakan dia. Oke, kita masukkan tang. Satu lagi. Oh, tunggu. Ini ada tempat baterai. Berarti kita nggak boleh masukin itu ke atas dulu. Kita harus taruh di sini dulu. Untuk bukanya kah? Coba ya, kita matikan dulu. Kita coba ambil baterai yang ini. Baru kita masukkan ke bagian sini dulu. Nah, ada baterai kedua. Sebentar, kita lihat dulu apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil lagi di sini. Tidak ada. Oke, kita ambil ini. Wah, berat sekali Anda. Ayo, sini. Oke, kita letakkan dua baterai di sini. Baru kita bisa menarik tuas. Oke, kita ambil yang satu ini untuk taruh dulu di sini. Baru yang kedua ini kita lempar ke bawahnya, bisa nggak sih? Kita nggak usah jatuh. Bang, dorong. Ush, nggak bisa. Ush, oke, jatuh. Ah, nggak hancur bang. Aku nggak hancur. Harus kita ikut jatuh. Hancur. Kayaknya kita harus tembak lagi lasernya ini. Yeah, bener. Coba ya, kita arahkan dia langit itu. Kita matikan dulu. Baru kita bisa arahkan dia ke sini. Dan kita nyalain. Tada! Oke guys, kayaknya kita harus menggeser laser yang ini ke sini. Ah, baru nyala dia. Tapi gimana kita naik ke atas nih? Oke, nah kan? Baru tutup. Pindahkan ke lift. Ya pintunya tertutup juga deh. Oh, aku tahu guys, aku tahu. Ini kita arahkan ke sini dulu. Kita harus naik ke atas dulu di sini guys. Udah kebuka tuh. Udah kebuka guys. Oke. Kita di sini ngapain? Ambil inilah. Oh, kita harus naik ke atas itu tempat abu-abu ini, asap-asap ini guys. Coba. Ya, kita masuk. Iya kan? Oh. Topeng. Oh, topeng. Karena tempatnya udah penuh dengan asap dari si catnap guys. Tolong jangan dikasih jump scare di sini, tolong. Sebentar, ini kita harus naik ke atas. Oh, ini. Bawah. Ini nggak bisa dibuka, bagus. Oh, ini bisa. Sebentar, kita butuh penerangan di sini, guys. Ini tempatnya terlalu gelap. Ada apa-apa. Itu ada baterai. Kita ambil baterai. Nah, baterai ini harus kita... bagian dari cerita kayaknya mon. Oh iya, bagian kan? Cerita guys, cari bunga, carilah bunga itu. Ini bukan tempat untuk kamu kembali karena kita menghirup asapnya si catnap guys. Jadi kita masuk ke dalam mimpi kali ini. Jadi catnap itu mengambil tadi punya kita, apa tuh, Max. Iya, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, kata si Poppy guys. Jangan bilang Poppy itu jahat kah. Sujoni aku. Oh, ini tempat yang tadi. Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Oh, ini tempatnya masih biasa guys, penuh dengan anak-anak yang lari-larian, masih ceria ini, anak panti asuhan. Kamu tahu sebelumnya kita itu siapa? Anak panti asuhan kan? Kamu tahu alasan kenapa kita harus mengakhiri ini semua? Karena ini terlalu kejam, jadi kita harus menghentikan si Elliot Ludwig guys, pemilik dari Poppy Playtime. Dia jahat banget, dia tega menyakiti anak-anak panti guys. Do you even know what's real? Kamu tahu apa yang nyata? Hagi-wagi. Yo. Halo. Jangan bilang jump scare. Enggak, kamu enggak. Ini kayak di kaset yang itu, tun alarm itu tuh. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya jadi merah? Ya, aku nggak bisa gerak ini. Oh, itu prototipenya, tun. Betul, prototipe. Wow, udah telepon. Oli. Oli membangunkan kita. Tinggalkan Playcare atau aku akan datang padamu. Itu suara catnap guys. Kita ini nggak pakai masker nggak apa-apa nih. Oh tapi asap merahnya udah nggak ada. Oh berarti setiap ada asap merah itu berarti catnap ada di dekat kita ya. Ini menurut teori aku aja sih. Oh ini satu ada di sini guys, di atas. Kita tinggal taruh ke sini. Aku sebenarnya mau kabur loh dari sini tapi nggak bisa. Nggak dikasih sama si Poppy tuh. Apa ini, ada kasih lagi?
Coba kita masukkan. Ini yang tadi nih. Kayak kita tinggal keluar dari sini gak sih? Baik guys, kita keluar dari sini guys. Yuk. Wah. Oh, si Oli telepon apa ini? The Hour of Joy. Oke guys, kita harus mencolok kabel-kabelnya lagi. Kita coba lihat di sini apakah ada kabel. Kabel dari itu. Oke. Baiklah, ini adalah kabel terakhir supaya generatornya bisa hidup semua dan mencapai 100% guys. Kita mengambil semua cadangan baterai yang kanan, ada di rumah-rumah kanan. Di sini. Nah, satu oke, lagi. Oke, 96, 97. Kunci suara kunci. Kayaknya kali ini kita harus masuk ke dalam playhouse. Oke, ini kuncinya ke playhouse ini. Coba ya, kita masuk ke playhouse. Yes, button. Lihat, kita dapat kunci ini, Ton. Yang bentuk bunga itu. Berarti kita ke tempat Poppy gak sih? Iya, betul. Tunggu, tadi tempat Poppy itu dia ada di sekitar sini. Berarti kita harus naik ke atas. Nah, mungkin kuncinya untuk membuka pintu ini. Yang kita tarik ya. Oh, langsung dimasukin. 100%. Iya, ini dia. Nah, kita langsung masukin ke sini dan 100%. Oke. Ah, ada baterai besar. Oh, ini. Oke, kita harus menaruh baterai ini ke tempat tabung asap itu tuh yang pertama kali kita pergi. Oke, kita akan memfilter asapnya si Catnap guys. Oh, enggak salah tabungnya di sini enggak sih? Oke, kita masuk ke sini. Dan akhirnya kita tinggal mencolokkan baterai yang besar ini, guys. Nah, oh, ini dia quest terakhir kita. No power, tenang-tenang, baby. Tenang, ini aku udah dapat. Masukkannya warna biru. Belum pasang, mau pakai topeng bisa gak sih? Apa udah hilang? Gak bisa, udah hilang topengnya. Ada pilihan lain? Gak ada lagi. Kita cuma bisa lari ke sana guys. Okay. Atau lari masuk ke dalam itu? Gak tahu Tun. Sebelah dia. Ah, itu dia. Oh, dari sana dia keluar. Iya. Oke, okay, ini nyala guys. Berarti kita hidupkan ini dan kita tinggal naik. Oke, okay, nice. Cepat sebelum menghirup. Wow. Oh, ih, kok jadi gitu dia? Badannya jadi aneh loh. Oh no. Kenapa? Oh no. Kenapa dari Tom and Jerry dia? Iya, jadi aneh dia. Jadi mutan-mutan kayak gitu, guys. Mutan kucing. Oke, okay, kita udah di sini. Soalnya kita gak dikejar lagi kan? Tapi tetap kamu menghirup itu. Oke, okay, udah saving. Itu. Kiri. Kiri. Ada baterai juga di kiri. Itu. Oke, okay, kita masukkan ke sini. Terus ini ke sini. Untuk apa ini? Bukan. Ah, begitu kah? Untuk keluar asap. Oh, supaya menghilangkan asap merahnya kali ya. Makanya dia keluar asap putih. Oh, bisa jadi. Oh, kita harus mencas baterainya. Tunggu, apakah kita harus taruh di sini? Oh, ini ada nyala, guys. Berarti kita harus ganti tangan kita. Oh, ini ada baterai lagi. Bisa kita taruh di sini? Nggak bisa. Taruh di semua tempat, Mon. Oh, di dalam juga ada baterai. Oke, guys. Aku ketemu kaset, guys. Dan ini isinya prototype. Apa itu jadi? Itu dari cewek. Kayaknya prototipe ini cewek, Ton. Apakah kamu merasakan sesuatu? Oh iya ya. Tuh. Lihat. Kayak prototipenya itu marah sama Elliot Ludwig, guys. Karena dia memukul dan mencabik-cabik si prototipe ini. Saya memotong dan membakar mereka. Oke, kayaknya prototipe ini benci sama manusia karena manusia melakukan eksperimen kepada mereka, guys. Makanya dia ingin membalaskan dendam kepada manusia, Tun. Oh, di atas ini. Tapi dia itu siapa ya? Kayak profesor, Tun. Apakah Elliot Ludwig ini adalah seorang profesor? Tunggu. Kenapa? Tunggu, apa yang harus kulakukan? Oh, no. Tunggu. Ini kita harus tempat ngapain putih-putih nih? Kali. Tempat putih-putih. Temri Mini. Ada Temri Mini, Mon. Oh, oke. Kita harus bertahan selama 163 sen. Oh, no. Sebentar. Oke, sana aja. Tunggu. Dia bisa manjat kan, Tun? Oke. Sebentar, kita nyalakan nih supaya dia nggak bisa kemari. Okay. Kasih putih-putih itu. Oh, itu gunanya. Itu untuk menahan dia, Tun. Berapa detik lagi tuh? 180 detik, okay, tuh. Itu catnapnya. Sebentar, dia kemari kan? Kita siap-siap dulu, ambil baterai.
Di mana? Di mana? Di mana engkau? Gak ada, gak ada. Oke, di sini. Oh, tuh, 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 tuh. Oke, kita masukkan nih supaya dia gak masuk ke sini, guys. Oke, oke, oke. Nice, nice, nice. Oh, tuh, 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 tuh. Oke, kita cabut. Cabut, cabut, cabut. Di mana? Dari kanan, oh, dari ini, ini, ini. Oke. Wah, itu dari sana juga banyak banget, Mon. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Ah, sebentar, sebentar. Ini nih gimana kita? Oh, ada yang palsu, Tun. Apa nih? Ganti baterai. Oke, oke. Gimana? Oh, ini nih. Di sini. Oh, sebentar. Kita masukkan baterai. Nice. Oh, itu, eh, tuh, 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 tuh. Kita ganti tangan satu. As. Ay. Oke. Sekali lagi. Oke. Nice. Oke, oke. Baik. Bagus, bagus, bagus. Kita ganti tangan lagi, guys. Tarik, 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 tarik. Tarik. Oke, okay, nice, okay. Nice. Baiklah, udah tarik. Apa yang terjadi lagi? Oke. Okay. Baik, baik. Tolong-tolong jangan mendekat kemari, Kenep. 94 detik lagi, guys. 94. Dia ke situ. Eh, sebentar. Error lagi, serius tahu. Oke, okay, oke. Okay. Kita tarik cabut ini. Salah satu. Ini enggak ada apa-apa lagi. Oke, okay, kita masukin. 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 Oke. Okay. 80-an detik lagi. Nice sekali. Oh, oh, oh. Dia di situ. Dari sana, dari sana. Ambil satu biji, ambil satu biji, ambil satu biji di situ. Oke, okay, dari ayo, sini. Cepat, cepat, cepat. Kita masukkan ke sini. Oh, itu kan. Oh, no, oh, no. Oke. Okay. Gimana? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya ampun. Oke, okay, guys. 50-an detik lagi. 48 detik lagi. Kenep, tolong jangan muncul dari sini, Kenep, please. Aduh, aduh. Kita butuh satu baterai lagi, guys. Kita ambil baterai yang di sini. Kita colok ke sini. Oke. Okay. Gak ada lagi yang... Ayo, ayo, ayo! Cepat, cepat! 41 detik lagi! Wow! Oke, oke. Oh, dia putih dari atas! Tarik! Tarik! Baik-baik, kandaku! Tidak! Eh, yang benar! Iya, 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 ya. Ini. Nah, mantap-mantap jiwa! Oke, okay, kiri, kanan. Ya ampun, dari atas, atas lagi!
yang ada di tulisan lantai itu. Ini dia. Coba kita nonton, guys. Oke, ini pabrik Poppy Playtime yang ada di chapter pertama. Huggy-wugginya tiba-tiba. Dia memakan semua orang yang ada di sana. Semua karyawan pabriknya itu digigit, guys. Ini Mami Longle. Wow, lihat mereka semua dibawa. Dan dilempar. Apa ini? Siapa ini? Oh, ini yang kecil-kecil itu, guys. Yang kecil-kecil. Dan ini? Nih. Ini guru. Guru. Kisi-misi. Oh, enggak. Ini Huggy-wuggy deh. Mereka marah karena dijadikan bahan eksperimen. Boksibu. Boksibu juga ada. Dan ini adalah tempat The Smiling Critters. Itu catnap, guys. Dia menggigit semua orang yang dia lihat. Dan inilah korbannya. Begitu banyak, guys. Tapi kita nggak lihat tulangnya ya. Nggak ada loh. Lihat tuh. Wow. Oh, no. Ini rumahnya Poppy nih. Iya, ternyata dari semua nggak ada Poppy. Oh ya, dari semua kenapa nggak ada Poppy ya? Oke, Poppy. Apa yang mau kau ceritakan di sini? Aku mengingat apa yang aku dengar pada saat itu. Itu sudah sangat lama sekali. Aku mencoba untuk sembunyi apapun yang kulakukan untuk tetap hidup. Ah, mereka membunuh semua orang. Yang orang baik pun semua dikill, guys. Oh, mereka memakan semua mayatnya tuh. Makanya tadi nggak ada mayat. Oh, pantesan mereka membawa semua mayatnya ke bawah dan memakannya untuk tetap hidup. Gitu. Terus kita ini ke bawah. Oke. After you. Oke. Baiklah, kita masuk. Si Kisi-Misi ingin menyalakan switch-nya, baru dia akan mengikuti kita. Ayo, ayo, sini Kisi. Sini. Enggak, ntar dia bawa ke atas. Apa tuh? Apa yang terjadi? Oh no! We're coming! Just hold on! Hey! Oh, ini kita udah terlambat! Kita gak bisa main lagi! Oh no! Kisi! Kisi baik loh. Kisi baik! Kisi, Poppy baik, guys. Fix Kisi, Poppy sama Dog Day itu adalah monster yang baik. Dan Kisi meninggal di sini, Tun. Apakah dia meninggal atau dijadikan orang jahat ya? Kalau dia ketemu sama yang tadi itu ya jadi orang jahat. Sama prototype. Mungkin chapter 4 kita bahkan melawan Kisi-Misi kah? Ya, padahal kan dia baik, guys. Kita nggak mau lawan dia. Oke deh, teman-teman. Jadi video kita untuk Poppy Playtime chapter 3 cukup sampai di sini ya. Ini game seru abis, guys. Aku suka banget sama game ini. Nah, jika teman-teman juga suka dengan game ini, coba kasih like dan subscribe dulu ya. Ya udah deh, guys. Sampai jumpa di next video berikutnya.